Dosa yang paling berbahaya adalah ketika saudara menganggap diri saudara lebih benar daripada orang lain. Makanya pertobatan bukan karena kamu dulu judi kemudian gak main judi. Pertobatan bukan karena dulu kamu berzina kemudian gak berzina. Pertobatan bukan karena dulu kamu mabuk ngerokok kemudian kamu gak lakukan itu. Itu dampak dari pertobatan, Pak. Tapi orang bertobat begini, arah cara berpikirnya bukan dia lagi tapi tentang Tuhan dan kerajaannya. Oh iya. Yeah. Oh iya. Yeah. Kalau saudara berpikir saudara bertobat, yang saudara pikirkan diri saudara sendiri, lu belum bertobat, bos. Orang yang mati rohaninya adalah orang yang berpikir bahwa berkat semua yang dia punya miliknya sendiri. Dan dia tidak pernah bagikan kepada orang lain. Makanya gini, orang yang paling kaya bukan orang yang punya apa. Tapi orang yang bisa berbagi apa buat orang lain. That's Christianity, itulah kekristenan.